Aku sih ini deg-degan ya, karena dia yang udah pasti suka daging dan salmon. Tapi kalau ikan tenggiri aku nggak tahu deh dia suka apa enggak. Ini untuk pertama kalinya. Jadi pianis ya? Halo Ibu Pintar. Halo anti-anti pintar di luar sana, apa kabar? Semoga sehat selalu. Oh iya, pertama-tama saya menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Nah, ini dia nih sekarang perkembangannya Syakil. Sekarang sudah hampir 6 bulan dia kemarin habis dicukur. Sekarang udah tumbuh lebih lebat lagi. Katanya sih nggak ngaruh sih. Masya Allah, Syakil udah makin pintar ya. Tambah ganteng aja deh Syakil dengan rambut barunya. Sekarang Syakil udah tambah beratnya. Udah 9 kilo lebih. Alhamdulillah ya. Nih, sekarang Syakil mau nunjukin nih. Yuk, kita main-main di tempat playmatnya. Tada! 1, 2, 3. Tada! Pinter banget anak Mavi. Yeay, berhasil. Tepuk tangan buat Syakil. Maminya Syakil nggak ada karena lagi persiapan bikin empasinya buat Syakil. Sekarang Syakil udah empasi, dia udah makan. Dan untungnya dia makannya lahap banget. Jadi ntar sekaligus juga kita tunjukin tips-tipsnya untuk empasi awal. Sekarang belajar kelentangnya ya. Ayo, pertama-tama dilipat, kepalanya dijatuhkan. Tada! Lagi-lagi, tepuk lagi. Coba. Kakinya gimana? Silang. Ya. Waduh, pintar banget anak Rabi. Sekarang Syakil juga udah bisa meraih sesuatu. Kayak mainan-mainan favoritnya dia, dia udah bisa berusaha untuk menggapainya. Terus juga koordinasi tangannya juga udah makin stabil, udah makin kuat. Sekarang kita berikutnya kita tes mainan yang satu lagi. Tolong dong mainannya. Terima kasih. Ini mainan juga buat ngelatih nih koordinasi tangan dan kakinya. Jadi ini ada pianonya buat dia tekan-tekan. Jadi kalau misalnya ditekan-tekan gitu, ngelatih motorik kaki ya. Terus ini juga motorik tangannya. Coba. Sekarang Papi Roger lagi melatih motorik tangan Syakil nih Ibu Pintar. Kira-kira Syakil bisa gapai mainannya nggak ya? Seru ya, warna-warni ya. Bisa mungkin sih sejak ini kita kenalkan sebanyak-banyaknya. Mulai dari pengenalan berbagai warna, berbagai suara, berbagai tekstur. Itu selain stimulasi otaknya juga melatih perkembangan motoriknya. Lihat ke kiri, pintar. Lihat ke kanan, pintar ya. Sekarang ini udah hampir 6 bulan. Jadinya nanti sebentar lagi Syakil akan bisa mungkin belajar satu suku kata untuk bicara, terus juga udah bisa ngeh kalau dipanggil namanya. Makanya dengan pelatihannya ya seperti ini. Pendengarannya memang mendengar dengan baik. Gemes banget ya Ibu Pintar lihat Syakil latihan motoriknya. Nah, sekarang